replika Hajar Aswad ya. Oke. Kita sekarang dapat jalan menuju masjid ya. Nah, ini tadi ya replika-replika yang ada di Masjid Haram ya. Semoga nanti yang melihat video ini ya tentunya bisa berangkat ya ke Masjidil Haram, ke Mekah dan Madinah ya. Jadi bisa umroh atau haji ya di sana. Dan doakan yang melihat video ini ya dari awal sampai akhir ya, dan juga like tentunya, subscribe ya tentunya juga, dan juga jangan lupa share ya. Semoga bisa naik haji ya atau umroh ke Mekah Madinah ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita langsung coba jalan menuju masjid ya, kita coba langsung masuk ke dalam masjid. Lagi dengan saya Dion di Dion Hanif Official. Insya Allah Dion di kesempatan kali ini akan melantunkan azan Isya ya di Masjid Ar-Raudhah ya, maksudnya di dalam sana yang tempatnya berada di komplek IPHI Kabupaten Mojokerto. Ini tempatnya berada di Jalan Raya Jabon, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Nah, insya Allah nanti kita akan melantunkan azan dengan irama Mekah Hijaz ya. Nah, ini nanti kita juga belum tahu ini nanti isinya ke siapa ya. Nanti kita sambil nyari ya di dalam masjid yang mungkin. Oke, setelah ini kita langsung aja ya cari di masjid. Oh ya, di kesempatan kali ini juga Dion ditemani oleh Adik Hasan ya. Ini Adik Hasan sudah lama tidak menemani dan melantunkan azan ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sekarang bisa hadir ya di azan ya. Oke, setelah ini kita langsung jalan menuju masjid ya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video Dion Hanif Official yang akan mendatang. Oke, sekarang kita langsung jalan menuju masjid yuk. Oke, ini sambil kita jalan menuju masjid ya, kita tanya tukang parkir yang tadi ya. Nanti ini kita izin dagang di sini ke siapa ya? Ya, kita samperin. Assalamualaikum Mbak. Salam. Pak, ini saya mau izin adzan ke siapa ya? Adzan? Izin adzan Isya. Isya-nya di sini ada orang dalam. Oh iya. Nanti Isya, ya biasanya. Pak Kamit. Pak Kamit. Karim, Pak Karim. Lupa ya, Pak Karim. Iya. Ya. Ya, makasih banyak ya, Pak ya. Iya, oke, jadi ini nanti kita tunggu orang ya. Ini kita langsung aja ya, sambil jalan ke masjid kita tunggu ya waktu Isya, juga sambil menunggu Pak Karim ya tadi. Bukannya tukang parkir ya, masjid kalau udah ya. Kita langsung coba jalan menuju masjid yuk. Nah, ini Dion sudah berada di halaman masjid ya. Masya Allah, halaman masjidnya ini sangat luas ya, dan di halaman masjid ini dimanfaatkan ya untuk ini ada replika Ka'bah ya. Di sana ada replika Ka'bah, juga ada Hijr Ismail, dan juga ada makam Ibrahim, dan juga ini ada Sugro Ula ya. Masya Allah, ini replika seperti di Masjidil Haram ya, masya Allah. Nah, ini ada makam Ibrahim ya, makam Ibrahim. Nah, di
sini ada Hijr Ismail, ini Makam Ibrahim ya, kita lihat. Masya Allah, ini ada jejaknya juga ya, kita lihat. Masya Allah. Oke, sekarang kita coba ke Hijr Ismail ya. Nah, biasanya ada di sana. Nah, ini untuk Ka'bahnya ya. Ini Hijr Ismail, ini Ka'bahnya. Ini di situ ada wusto ya, dan di sana ada apa itu? Mana nggak tahu. Kita coba ke sana ya, ke Hajar Aswad ya. Ini kita lihat replika Hajar Aswad ya, di Masjid Ar-Raudhah Mojokerto. Nah, ini kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa replika Hajar Aswad ya. Oke, kita sekarang coba jalan menuju masjid ya. Nah, ini tadi ya replika-replika yang ada di Masjid Haram ya. Semoga nanti yang melihat video ini ya tentunya bisa berangkat ya ke Masjid Haram, ke Mekah dan Madinah ya. Jadi bisa umroh atau haji ya di sana. Dan doakan yang melihat video ini ya, dari awal sampai akhir ya, dan juga like tentunya, subscribe ya tentunya juga, dan juga jangan lupa share ya. Semoga bisa naik haji ya atau umroh ke Mekah Madinah ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita langsung coba jalan menuju masjid ya, kita coba langsung masuk ke dalam masjid. Oke, kita masuk ya, kita lewat sini. Nah, alhamdulillah sekarang Tuhan sudah berada di dalam masjid ya. Dan ini masya Allah di dalam masjid ini terlihat suasananya terlihat klasik ya, seperti pada zaman dahulu ya, masya Allah. Ini kita sambil menunggu waktu Isya ya, juga sambil menunggu Pak Karim tadi ya, yang tadi di apa dibilangin sama tukang parkir Masjid Ar-Raudhah ini. Ini kita sambil ngambil wudhu dulu karena dan tadi belum ngambil wudhu. Jadi untuk teman-teman tonton terus videonya, jangan di skip ya.
ya agak basah. Sekarang kita langsung masuk ke dalam masjid lagi ya. Alhamdulillah ya, setelah wudhu ya, setelah ngambil wudhu tadi kita masuk masjid ya, rasanya segar ya, masya Allah, rasanya sejuk. Ini kita sambil menunggu ya pengurus atau takmir ya, atau tadi yang dibilang oleh tukang parkir tadi ya, namanya Pak Karim ya, kita sambil menunggu atau tunggu di dalam masjid ya, sampai sambil duduk-duduk santai di sini. Jadi untuk teman-teman, tonton terus videonya, jangan di skip ya. Nah, di sana sepertinya itu adalah Pak Karim ya. Kita coba samperin ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Karim ya, Pak? Yeah. Oh ya, saya mau izin adzan isya di sini, boleh Pak? Boleh. Oh ya, makasih banyak Pak ya. Iya. Ini saya Dion Pak dari Jombang. Ini tadi kebetulan mau perjalanan ke Sidoarjo. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah Dion sudah diizinkan untuk melantunkan adzan isya di Masjid Ar-Raudhah. Kita langsung masuk bagi ya, ke masjid. Yuk. Allahumma shalli wa barakatik. Ashhadu an Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah selesai sholat isya berjamaah di Masjid Ar-Raudhah yang tempatnya berada di komplek IPHI di Desa Njabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Oke, sebelum Dion tutup ya, ini kita tunggu Pak Karim tadi ya. Beliau masih zikir ya mungkin ya. Kita tunggu di luar ya. Kita berterima kasih kepada Pak Karim dan berpamitan ya untuk lanjut. Oke, kita tunggu di luar ya teman-teman. Lagi sholat ya. Sholat dulu ya. Sini. Oke, kita tunggu di sini ya Pak Karim. Nah, itu beliaunya masih merapikan sajadah di mihrab ya. Oke, kita langsung sambil itu. Yuk. Mbak, terima kasih banyak, Pak. Ya. Sudah mengizinkan saya untuk mantunkan adzan maghrib, adzan isya di Masjid Ar-Raudhah ini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Saya mau pamit. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Mau langsung lanjut perjalanan. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah ya setelah berpamitan dan berterima kasih kepada Pak Karim ya. Mungkin dilakukan azin di sini ya. Dan alhamdulillah tadi juga Dion dapat lantunkan azan isya ya di Masjid Ar-Raudhah ini tadi dengan irama Mekah Hijaz ya, alhamdulillah. Oke. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Juga jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video Dion Hanif Official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.